Halo, selamat datang buat member Skygrapher. Halo, mana suaranya nih? Tangannya dong. Halo semuanya yang hadir. Halo, halo. Oke, Om. Ada Om Maula Ditya, ada Om Rondang, Om Oki, Om Fauzan, Om Budi Nurcayo, Budiran Debu, Om Iwan, Om Lutfi, Om Arif, Omar Durianto, Om Marlin, terus masih banyak lagi. Baik, teman-teman semua, ini adalah kelas online yang pertama dari Skygrapher tentang editing video. Kebetulan di sini sekarang ada Om Bram, tua Skygrapher yang kedua, saya. Lalu ada Om Tiki, ketua umum Skygrapher yang sekarang. Dan kelas online hari ini akan diisi oleh Om Riki tentang Premiere. Dasar kelas online. Ya. Ada Premiere. Untuk peraturannya, setelah ini, sebelum materi akan diajarkan oleh Om Riki, saya akan mute semua sound teman-teman. Mute all, kecuali Om Riki. Kemudian video, teman-teman silakan on boleh. Tidak on juga tidak apa-apa. Nanti di saat ada pertanyaan, teman-teman boleh menekan unmute supaya sound-nya aktif dan bertanya. Seperti itu aja. Ya. Ngerti ya semuanya ya? Peraturannya ya? Ini Pak Guru. Ngerti. Siap. Oke, baik. Saya akan mute all semuanya ya sekarang. Kecuali Om Riki. Yang download kan itu nggak bisa ya audio itu cari di internet nggak bisa audio apa? Oke. Okay. Drivernya audio oh. Itu. Silakan Om Riki. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Guru. Wih, Pak Guru banyak. Halo, selamat sore semua teman-teman. Ini ada ya, ada suaranya ya, oke. Semoga semua sehat. Terima kasih Om Anton, moderator. Apa namanya tadi judulnya? Basic Adobe editing Premiere. Ya. Adobe Premiere, oke. Okay. Terus tadi saya di briefing untuk menjelaskan interface dulu untuk session sekarang, tadi interface-nya Adobe Premiere yang sekarang pakai Adobe CC ya, udah jam pakai Adobe CC, mulai dari 17. 18, 19, sampai yang 20 itu sama interface-nya. Ya, dari fitur aja dikit. Tapi yang kalau yang CS itu beda banget sama yang CC. Mudah-mudahan semua udah sama ya pakai yang CC. Oke. Langsung aja kita lihat Adobe Premiere CC. Nah. Oh. Muncul ya Om ya? Muncul Om, muncul. Oke. Ini interface Adobe Premiere Pro 2020. Kebetulan baru di upgrade. Nah, gue matiin dulu. Aduh, sorry. Nih, Adobe Premiere 2020 interface-nya kurang lebih begini. Ketika kita buka file di project, jadi untuk mengawali sebuah project kita buka di file, lalu di file new project. Nah, di sini kita harus tertib nih, mulai dari awal dari sini kita harus tertib menyimpan file yang mau kita pakai. Kayak di sini ada nama, misalkan projectnya basic editing. Basic editing. Lokasinya, nih, kita mesti tertib juga
taruh di tempat untuk kita gampang nyarinya. Misalkan di D kasih bikin folder baru, new folder, kasih nama lagi, basic editing. Oke. Select folder. Nah, otomatis semua renderan, video, audio, capture, semua ada di folder ini gitu ya. Nah, untuk di awal ini dulu, ini akan semua ikut nih. Ini capture video, nanti kalau misalkan kita capture video dari external capture ya biasanya, dia akan masuk langsung ke folder itu. Sama, semua audio, video. Nah. Oke. Okay. Nah, setelah itu oke. Okay. Nah, tampilannya kurang lebih begini. Ini belum ada. Ini adalah monitor preview. Sebelah kiri, sebelah kanannya ini ada master preview-nya. Di bawah ini timeline untuk masukin medianya. Di bawah ini untuk media-media yang mau kita masukin. Nah, ini. Jadi kalau dibuka, digeser ini banyak. Nah, untuk mempermudah, biasanya begini. Kalau saya biasanya memasukkan beberapa apa namanya, kayak misalkan ada file gitu ya, lebih mudah, misalnya filenya di drag aja langsung. Mana dia, kok nggak keluar. Mana dia. Ya, misalkan kita masukin satu folder. Set ini zaman Unix. Kita masukin, kita drag ke timeline. Om, Om Riki. Yuk. Itu yang file Om Riki nggak masuk karena yang di-share itu cuman Adobe Premiere. Oh, oke. Okay. Sorry, jadi sorry, sorry. Kalau pakai drag nggak bisa masuk, itu Om. Oke, okay, jadi gue mesti input open, ya. Om. Ah. Oke, okay, open ya. Oke, okay, yeah. Oke, okay, thank you. Oke, okay, kita ulang aja ya. Jadi gini, kita pakai open, import, media, klik dua kali. Di sini ya, diulang ya, dari sini ya. Di import media to start, klik dua kali. Misalnya filenya ada di... inilah ya. Oke, misalkan ini klik filenya. Ini bisa sekali banyak atau satu-satu. Kayak ini. Tinggal di chat control. Kita import. Nah, dia. Biarkan di sudut kanan ini dia meload dulu filenya untuk ini ya, sampai selesai. Kenapa? Karena dia akan merender, membuat cache file lebih kecil ketika dia masuk ke Premiere. Nah, habis itu drag pilih file yang mau kita edit, misalkan yang 007 ini, kita drop media di timeline. Nah, ini dia file-nya. Nah. Ini pasti berat soalnya file-nya besar. Nah, untuk memperkecil apa namanya preview, maksudnya biar agak lancar preview-nya, bisa kita kecilin jadi 1/8 misal. Nah, supaya agak lebih lancar. Ya. Oke. Okay. Oke, okay. Sebelum masuk ke yang lain, kita lihatin dulu tools. Ini ada tools untuk penggunaan editing. Sebelah sini ada selection tool, itu untuk memilih file
Biar kita masukin dua file biar beda. 008 dan 003. Ini selection tool untuk memilih file yang mau kita edit ya. Oke. Lalu di bawahnya ada track select forward tool. Ini untuk semuanya dia. Untuk menggeser semua file. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sudah memilih apa sudah mengedit banyak gitu ya. Sudah mengedit banyak terus biar enggak nanggung nih kalau mau geser semuanya pakai yang ini. Ya, select forward tool. Jadi dia akan ke bawah semua. Ya. Termasuk kalau misalnya sudah ada efek sekaligus. Jadi kalau satu-satu pakai yang selection tool. Oke, lanjut lagi. Yang ini dulu deh, yang sering dipakai. Razor tool, ini untuk memotong file-file di editing. Potong, ya. Balik lagi untuk selection. Nah, sekarang file-nya semakin banyak setelah dipotong-potong. Oke. Nah, yang paling banyak digunakannya ini, 1, 2, dan 3. Ini yang paling banyak digunakan. Ini untuk menggeser semua file. Ini untuk memotong. Dan ini untuk seleksi. Yang lainnya nanti berhubungan dengan teks. Ini beda lagi. Hand tool untuk menggambar nanti. Ini untuk membuat selection. Apa namanya ya. Tracking. Buat selection tracking. Nanti itu mungkin dibahas akan berikutnya. Oke. Okay. Sampai di situ, kita bisa membuka file preview juga di monitor preview, yang ini, monitor preview. Om, kita bisa, ya. Suaranya agak mendem. Suara gua? Iya. Ini? Ah, cakep. Mesti dipegangin berarti ya. Oh iya, soalnya ini. Biar cakep. Oke. Okay. Thank you. Oke, lanjut. Ini kita bisa tadi kan memotong via timeline ya. Satu di sini memotong via timeline. Ada satu lagi cara memotong via monitor preview. Misalkan 008 kita klik dua kali, dia akan muncul di monitor preview. Kayak gini. Kita jalanin. Nah gitu ya. Oh pendek banget tuh dia. Oh ini dia. Kita ngambil untuk file yang kita butuhkan. Nah saat till down ya kita ambil. Set. And cut misalkan sampai situ ya. Jadi jangan sampai berhenti ya kita ulang. Kita mundurin, kita ngambil file yang enak. Dari sini misalkan. Ulangi. Ini kita mark in. Di sini ada mark in dan mark out. Jadi kita taruh mark in-nya di sini di awal clip. Maju secukupnya kebutuhan kita, kebutuhan file kita. Stop misalnya sampai sini. Stop gitu ya. Jadi di mark out. Nah, file ini adalah file yang terseleksi. Jadi kalau misalkan kita nariknya dari gambar klipnya dari sini, dari klipnya, itu yang akan terbawa adalah video dan audionya. Tapi kalau kita pilih hanya videonya saja, cukup tarik dari sini. Set yang tertarik hanya video. Jadi file atas itu video, file bawah audio. Begitu juga dengan audio. Kalau misalnya kita hanya butuh audionya aja, kita tarik file audionya. Ini akan terpisah. Nah ini untuk pemotongan sendiri lebih ke apa ya, nyamannya editor terserah dia mau menumpukin dulu filenya semua klipnya di sini baru dipotong di sini, ada yang mereka lihat dulu di sini, mereka selection di drag, selection mereka drag gitu. Nah, ini tergantung kenyamanannya aja.
kalau udah bisa lebih pakai shortcut, lebih cepat, lebih enak sebenarnya. Kalau misalkan kayak gini, mark in, udah ada shortcutnya pakai I. Ini mark out, shortcutnya pakai O. Sama, selection tool, itu shortcutnya V. Nanti kelamaan juga, hafal. Nah ini, untuk cut, itu C, untuk memotong nih. Oke. Jadi, ini ada mark in, mark out. Ini untuk menggeser ke mark in. Jadi, dia akan posisinya ke sini. Yang ini nih. Mark out, ini go to mark out. Dia akan geser ke akhir. Gitu. Ini insert. Nah, ini dia. Kalau insert itu, dia akan masuk di tengah-tengah clip. Ya. Kalau klik insert ini, file yang diseleksi, dia akan masuk ke tengah-tengah clip. Nah, dia akan menggeser dua file 007 ya. 007 itu ini ya. Kasih warna deh. Nah, ini ya. Jadi si file 008 ini akan dia masuk di tengah-tengah 007. Tapi kalau kita bikinnya di apa ini override, berarti dia akan menimpa. Jadi dia akan secara otomatis menimpa file yang sudah ada. Kayak misalkan begini, yang diseleksi masih tetap 008. Klik. Nah, dia si file 007 ini dia tidak bergeser, tapi dia akan tertimpa oleh file 008. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Di situ. Habis itu saya akan menjelaskan yang di atas nih. Nah, ini ada subfolder. Ini lebih ke apa ya? Interface penggunaan kita sedang lagi mengapain sih kita gitu. Kalau misalkan lagi editing, nah ini yang awal ini tadi kita learning. Jadi semua interface semua terbuka gitu ya. Kalau editing, nah editing juga hampir sama, cuman lebih ke fitur-fiturnya keluar semua. Nah di dalam ini banyak file. Biasanya sih saya close nih, media browser ini kita nggak jarang pakai, kita close. Libraries juga kita close, ada info juga kita close. Nah ini efek nanti sering kita pakai. Marker ini untuk yang advance sih sebenarnya. Jadi untuk setiap file nanti akan ada warnanya juga. Kita close. Nah ini history apa yang telah kita kerjain ya tadi. Nah, gitu. Jadi yang sering digunakan tuh ini basic project-nya, efek dan history. Jadi history itu untuk apa yang tahu kita telah kerjakan. Oke, selanjutnya tar ketutupan. Editing, ada kolom editing, ada color. Nah, ini buat grading. Ya, ini buat grading. Jadi yang keluar itu ada apa? Kolom apa sih namanya? Tabel buat mengedit warna gitu di sini. Ini ya. File-nya berat banget nih. Besar. Nah, ini nanti kita bisa memulai editing warna di sini, ada basic correction. Mungkin nanti ya Om ya, ada berikutnya untuk warna grading-nya. Oke, khusus di sebelahnya lagi ada untuk pengerjaan efek. Nah, ini agak lama nih. Ah ini dia efek, kita akan menggunakan efek apa di sini nih, transisi, video efek, semua tinggal dipilih. Video efek itu masuk ke dalam klip, tapi kalau transisi di antara dua klip ya. Video efek di dalam klip kita yang kelihatan beda aja. Nah ini aja noise misalkan, wow perlu render.
gitu ya. Kalau si apa namanya video efek, dia akan masuk ke dalam efek. Kalau transisi, video transisi biasa dissolve, cross dissolve yang banyak digunakan. Dan selanjutnya geser untuk play, untuk bikin smooth. Oke. Setelah itu berikutnya adalah tabel audio, pengertian audio. Nah, ini juga nanti untuk tahap berikutnya kali ya. Di sini kalau sudah banyak audio nih, ada audio 1, audio 2, audio 3, audio 4, mungkin nanti kita tahap berikutnya. Jadi, berikutnya adalah grafik. Grafik biasanya untuk titling, untuk bikin template nama dan segala macam. Kita tinggal drag nih, yang sudah disediain sama Adobe Premiere, sebenarnya sudah ada nih. Kita tinggal drag. Oh, ini fontnya kosong. Nah, ini. Itu harus pakai internet, kan? Nah, iya, ini dia mesti download dulu. Dia mesti download dulu. Jadi, fontnya doang sih. Kalau template-nya dia sebenarnya sudah ada. Posisinya sudah ada, fontnya doang yang nggak ada. Ini untuk edit teksnya. Nah, ini dia yang merah nih, diseleksi nih. Kita pilih. Ini tinggal pilih. Sini. Sound. Basic. Editing. Ini yang atasnya. Skydraper. Yes. Oke, kurang lebih begitu. Editing, oh itu ada. Nah, gitulah, kurang lebih. Nah, pilihannya sudah ada ya. Di browse ini sudah ada banyak pilihannya. Tapi kalau mau nambahin sendiri, bisa nanti si Adobe itu ada keluarga Adobe CC itu, dia punya keluarga untuk masukin apa namanya template, namanya Adobe Stock. Itu nanti dia akan apa, menyediakan template-template khusus untuk bikin template di sini. Koneksinya ada. Atau pakai Photoshop juga bisa. Jadi nanti bikin di Photoshop, ditarik ke Adobe Premiere itu bisa. Yang ditarik project-nya aja, nggak perlu kita export dulu. Project-nya tarik. Jadi kalau misalkan project-nya kita tarik dan kita mau rubah namanya gitu, cukup di Photoshop-nya aja. Photoshop-nya dirubah namanya, dia akan ikut berubah di Adobe Premiere yang akan ikut berubah. Beda kalau di-export dulu, file-nya sudah jadi. Kalau kita rubah di Photoshop, dia nggak akan ikut berubah. Oke. Nah, libraries jarang dipakai. Dia yang sering dipakai yaitu editing, color nih, color untuk bikin grading, efek-efek, masukkan efek. Sebenarnya di editing juga sudah bisa, kecuali kita mau bikin tracking. Di sini di efek ini. Terus audio juga untuk, sebenarnya ada lagi Adobe Audition, sebenarnya untuk mengedit apa namanya audio biar lebih apa, fiturnya lebih lengkap. Kalau di sini mungkin hanya sedikit efek audio. Percaya atau tidak, pesantren aku benar juga mengalami. Biasanya kan bisa tidur. Kalau siapa ya? Menaruh. Menaruh. Ini nih. Saya mute dulu ya. Oke. Okay. Sampai situ dulu deh. Sip. Sampai situ dulu. Sebelum lanjut yang lain. Kenapa, Om? Sampai situ kira-kira ada pertanyaan enggak, Om? Silakan yang mau nanya. Ya, ya. Cari file yang kecil ya. Ini file-nya gede-gede. Oh, yang lagi di timur lagi sholat dulu katanya. Oh. Tanya, saya tanya. Oke, Om Bram. Om, kalau laptopnya nggak canggih-canggih banget, gimana caranya, Om? Ngakalinya, Om. Buset, itu mah.
beli baru om. Maksudnya gimana ya, om? Ya, kedua, Pak. Kalau laptopnya pas-pasan. Gini om, sebenarnya si CC itu lebih ringan daripada CS ya. Kalau gue rasain ya. Fiturnya dia nggak terlalu lengkap si Adobe Premiere CC itu. Karena dia dibagi tuh, si Adobe tuh ngebagi banyak lagi. Dia ada yang Audition, audionya, untuk After Effects sebenarnya, untuk efeknya. Jadi si Premiere itu hanya untuk meracik semuanya sebenarnya. Jadi ada yang ada di Premiere itu cuma basic semua sebenarnya. Jadi yang untuk efek, grafis, audio, itu semua ada di Adobe yang lain. Down. Sini dulu kali ya. Nah. Oke, okay, siapa yang mau nanya silakan. Om Arlin, Om Heri. Iya, tangan super. Wih, Om Ari petok nih. Ini dari kami, bukan dari aku. Aku pengen. Ayo, ayo Milo dong. Ini sebenarnya udah pada jago semua sih om. Oke, iya ini. Om Milo di unmute dulu om. Bentar. Hah? Salah. Apa om? Salah. Masih di mute om. Om Milo, om Milo. Salah. Salah, benar. Om Acang katanya mau nanya tuh om. Mana Om Acang? Tuh Om Acang mau nanya. Wah itu mah master gak usah nanya dia. Ntar dia bagian yang susah. Nah. Unmute-nya dong, ini di unmute. Om Yuhal tuh, Om Yuhal. Om Yuhal di unmute dong. Di unmute. Monggo. Silakan ya, Om. Ya, sorry. Mau tanya aja kalau misalnya filenya beda-beda, ada yang dari kamera, ada yang dari drone, ada yang dari handphone, misalnya itu gimana? Beda-beda kan itu kapasitasnya atau besaran filenya itu gimana? Nah, gini. Kita mesti tahu Om, Om. Kita outputnya kita mau bikin apa? Kalau emang mau 720, kita bikin sequence-nya. Ntar Om, kita bukan dari Premiere ya. Loh, mana sih Om? Ntar. Om Anton, gue nggak bisa share. Kenapa, Om? Bentar. Bisa, Om. Nggak bisa. Ini cannot share screen share will the other participant. Oke, pakai punya gue aja nih, Om. Bentar ya. Weh, Om Anton ganteng gitu. Iya lah. Kan anak buahnya Om Acang. Nih, Om. Ya. Itu dia. Di-mute dulu netizen tuh. Yang lagi garuk-garuk di-mute dulu coba. Oh, gua enggak bisa ngeklik, Om. Kalau pakai punya, Om. Oh iya ya. Ya udah gua stop share dulu ya. Coba Om coba nah, sekarang lagi. Share bisa enggak? Sekarang bisa. Oke. Sip. Nah, ya. Oke okay, deh, Om. Ya. Kayak gini. Untuk timeline ini nih Om, untuk timeline yang di sini, ini kan 007 nih. Ini timeline ini menentukan kita mau bikin video dengan kualitas apa. Kayak misalnya gini, new sequence, ya. Nah ini ada beberapa file, jenis file yang nanti kita akan buat gitu, sesuai apa yang kita inginkan gitu ya. Misalkan sekarang kan AVC HD yang banyak dipakai. Atau yang dari DSLR nih sekarang banyak pakai, jadi outputnya ingin seperti apa? Misalkan yang banyak dipakai sekarang AVC HD, kita bikin yang untuk 1080, tinggal dipilih aja di sebelahnya itu ada frame 50, frame 30 atau 60, 25, yang standar sih ini ya AVC HD 1080 25. Misalkan sequence-nya kasih nama om. Kuenya master misalkan. Nah dia akan buat satu sequence sendiri dan ini yang tadi yang ini masih kosong. Kalau yang ini karena kita drag dari apa namanya project library kita drag dia akan mengikuti sequence-nya akan mengikuti sesuai
file aslinya gitu ya. Tapi kalau kita buat sendiri kayak tadi sequen, kita kayak misalnya gini, kita yang 007 kita drag, nah dia akan muncul nih, this clip does not match the sequence setting, change sequence to match. Nah ini mau tetap dirubah atau mau di keep. Kalau misalnya keep itu berarti kita sesuai dengan apa yang ada di master. Kalau di change dia akan ikut berubah, nah, gitu. Sesuai dengan sequence-nya. Nah ini udah sesuai dengan sequence-nya. Kalau nggak salah si video ini 4K deh kalau. Jadi aduh nggak keluar. Keluar ya. Nah ini ya. Ini dia file aslinya itu 4K. Gitu ya. Tadi kita bikin sequence-nya 1080. Jadi pasti kualitasnya dia akan turun di sequence ini. Nah, begitu pula dengan misalkan kita masuk dari ada kamera, dari drone. Semua akan begitu nanti. Dia akan menyesuaikan dengan sequence yang ada. Dia di akhir nantinya, misalnya sudah beres nih editing satu file ini, kita kasih mark in di sini untuk rendering di akhirnya. Nah, ini kasih mark out misalnya, itu di export. Export nih, export media. Nah dia, nah, ada lagi nih penentuan format untuk hasil akhir. Karena tadi AVC HD itu sudah H264 ya, dia udah MP4 berarti. Nah dia di sini, nah match shot height bitrate. Jadi dia sesuai dengan apa yang sesuai dengan sequence yang ada. Selesai, ini kepotong. Nah, ya. Sudah misalkan tinggal di export. Tep. Oh ya, di sini output. Nah, MP4 namanya sudah jadi MP4. Gitu ya, Om. Jadi kita tentukan di sequence-nya Om. Mau file-nya apapun dia akan menyesuaikan. Biasanya kalau file-nya lebih kecil dari sequence yang kita buat, dia tidak akan se-full screen ini. Misalkan kita import yang kecil ya. Ini 1080 import. Nah, misalnya file-file kecil biasanya. Nah, begini Om. Jadi kalau kita bikin 1080 terus file yang diinput misalkan dari handphone yang gini, pasti filenya akan lebih kecil. Nah, caranya untuk menyamakan emang agak memaksa ini sebenarnya. Dia filenya pasti pecah. Kita besarkan di scale-nya hampir dua kalinya. Kayak gitu. Gitu. Ini file akan berukuran sama nanti ya. Nah, gitu Om. Nah, gitu. Ada lagi Om? Oke, siapa lagi yang mau nanya? Om Arif tetap tuh Om katanya mau aman nanya. Ya? Om Arif. Itu disesuaikan sama Om sama sequence ya Om. Oke. Okay. Ada lagi? Tentuin warna yang beda-beda bagaimana, Om? Warna setiap nih. Kamera kan beda-beda nih kalau dari kamera DSLR. Dari drone. Kalau semua warna itu. Sebenarnya kalau grading itu kan apa ya? Itu proses pewarnaan itu ada di akhir sebenarnya. Cuman enggak apa-apa kita coba ya. Jangan deh. Ini diperbesar, besar. Kita ambil file dulu.
Oh ya, delete, tinggal delete aja ya. Kalau misalkan apa mau buang file ini backspace atau delete. Ya. Untuk menyambungkan file ini dan file berikutnya tinggal klik kanan, ada report delete. Ya, nanti nempel deh. Kayak gini ya. Misalkan ini beda nih warna nih. Ini agak hijau kuning, ini lebih ke bluish ya. Ya, nah, begitu. Kayak misalkan kita masuk ke apa namanya? Tabel color di sini sebenarnya. Ini untuk pengerjaan editing warna. Nah, ini dia. Di sini ada lumetri scope. Nah. Ini sebenarnya mesti nanti ada pelajaran tambahan nih. Lihat deh lumetri scope-nya bikin warna. Kita mesti baca lumetri ini nih. Dan baca lumetri ini. Nah, kalau pengen sama, ya mesti begini grafiknya. Kita mau ngejar yang mana nih? Grafik yang ini atau grafik yang ini? Ini biru dominan, jelas kelihatan. Ini biru, 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 biru. Hijaunya di bawah sedikit. Kalau ini lebih ke merah, kuning, birunya juga sebenarnya nggak ada di bawah. Ini kita mesti ngejar ini. Sedikit aja ya. Untuk kayak ini, misalkan kita birunya bisa kurang gitu. Nah, ini udah kelihatan ya birunya. Nah, gitu. Kita pakai apa namanya? Temperatur. Baru pakai temperatur. Nah, ini mesti dilihat. Nah, ini. Merahnya di bawah. Hijau gitu ya. Nah, ini. Ada kontras. Oh ya, sedikit dulu ya. Lumetri itu keburu lupa nih. Bentuknya kalau bisa dia menggunung gini. Ini untuk cahaya yang pas itu dia ratanya begini. Jadi apa namanya si kontras dan highlight dan shadow-nya pas. Nah ini. Oke, satu rate-nya bisa ditambahin. Nah, kayak gini om, kurang lebih kuningnya kebanyakan. Nah ini dia, untuk nambahin warna, ini semua ada. Kira-kira warna apa yang mau dimunculin dari warnanya? Om, ya. Itu lanjut yang yep. yang itu aja Om. Sekarang kan judulnya kan yang basic Om. Oke, boleh. Karena kalau itu pasti. Berapa lebih? Yang basic yang perlu dikenalkan Om. Oke, okay, sip. Ya, kurang lebih begitu Om. Karena kita tinggal 15. Kita tinggal 15 menit lagi waktunya Om. Ya. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Oke. Okay. Session berikutnya Om, lebih detail di grading. Ada satu software lagi soalnya nanti, ada namanya Lumetri, 3D Lut untuk bikin warna. Nanti dia apa kompatibel dengan Premiere. Ada lagi Om? 15 menit gua tanya jawab aja ya. Buat ngambil Om. Yep. Kalau tips buat ngambil misalnya buat apa dia waktu ngambil take gambarnya dia otomatis atau manual aja ya? Dan nanti kalau gradingnya kan terlalu ribet gitu. Ah, kalau bisa dari combine beberapa ini kan dari drone atau dari kamera bawah gitu. Enaknya sih dari mulai syuting kita sudah bikin warna. Artinya kalau drone itu sekarang udah ada slope. Misalnya si Sony juga udah ada log gitu. Apa slope-nya juga. Iya. Yeah. Kalau drone itu di log kalau Sony karena drone DJI lock gitu kan, kalau Sony S lock gitu kan. Sebenarnya itu dia udah jadi tuh, dan di Premiere juga sebenarnya udah dikasih di sini nih. Nah dia nih, ini lock-locknya udah ada. Jadi kalau misalkan warnanya dibikin lock gitu ya, dari awal syuting gitu,
Nah, berarti misalnya ada satu gambar yang kita sudah ternyata udah jelas gini, kita bisa bikin lock. Bentar. Nah, gini ya. Kurang lebih kan pucet gini ya, si lock ya. Warnanya. Yeah. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya udah tanggung nih, misalkan kita kalau yang lock yang lain, kita bikin si lock. Ternyata ada satu clip yang kita belum lock, kita bikin begini aja dulu. Ada input loop-nya, phantom lock. Nah, dia sudah jadi lock deh. Dipucet warnanya gitu. Kecuali langsung mau dibikin flat semua. Kalau mau dibikin apa namanya? Natural lah ya. Gitu. Oke. Gitu. Ada lagi, Om? Yo, siapa lagi yang nanya? Dasar-dasarnya dulu aja, jangan yang susah-susah. Yep. Nanti yang susah akan ada sesi selanjutnya nih. Om, cara pisahin antara gambar sama audio master shooting, Om, biar bisa insert musik, ya? Oke, ini ya, Om. Ini audionya keluar nggak sih, Om Andan? Keluar. Oh, keluar ya? Bisa ya belum? Itu tadi yang nanya guru besar editing video loh, Om, itu. Ini ya. Ini keluar ya? Audio keluar kan? Enggak. Keluar. Keluar enggak? Nah, kayak bisa. Enggak, oi. Enggak keluar, Om. Ya? Enggak. Berarti emang cuman... Itu, Om, yang ada di kamera, ada namanya video setting, Om. Klik. Terus ada yang namanya audio, klik. Ah, ini aja, Om, lihat gambar ini aja, Om. Lihat bar ini aja ya. Ada bar apa? Ada monitor barnya level audio di kanan ini. Ini cara kita pisahin audio dan klik video, tinggal klik kanan. Di sini ada unlink. Ada unlink. Nah, ini otomatis video ini akan terpisah. Oh, ini video. Om Riki, copot dulu headphone-nya dari laptop. Apanya, Om? Headphone. Colok. Kan colok di laptop, kan? Colok. Cabut coba. Headset-nya dicabut. Ya, kan colok di laptop, kan? Itu pasti masuknya ke itu, Om. Ke punya Om. Oh, ke sini, kan? Iya. Coba cabut di laptop. Enggak, yang penting kan ini kan memisahkan video dan audio aja. Enggak apa-apa. Oke, siap. Cara memisahkan. Ya, kita ulang. Ini audionya. Nah, ini kan masih satu. Ketika kita selection tool, kita geser-geser. Ini masih kalau kita pilih itu audio dan video jadi satu. Tinggal kita klik kanan, ada unlink. Nah, ini audio dan video akan terpisah. Nanti misalnya kita insert video audionya yang dari kamera satu lagi, kita klik kanan, unlink, kita pilih audio ini untuk di sini. Kita hanya ambil atmosfernya doang. Oh, mau nanya, Om. Oke. Okay. Mau nanya dong. Oke. Okay. Ini editing video kan ya? Yap. Nah, ini pas saya mau nanya yang di bagian motor, Om. Bagian motor, oke. Itu kan objeknya satunya lainnya blur tuh, yang satu fokus. Mm-hmm. Nah, saya mau nanya pakai lensa apa nih, Om? Ini lensa fixin aja loh, Om. Seriusan, Om? Iya, serius. Lensa fix 50 1.4. 1.2, 1.4. 1.4, 1.4. 1.4. Iya, siap. Ya, punya saya kan nggak bisa kayak gitu, Om. 1.8 juga udah lumayan sebenarnya, Om. 1.8 udah bisa hancur kok. Iya, lensa saya kan 18-200, nggak bisa kayak gitu. Gampang, nyewa. Tinggal nyewa doang, murah. Ya, siap, yang guru, siap. Yang penting jobnya lancar. Siap, lanjut. Lanjut. Masih ada 10 menit, lumayan.
Om Acang nih, ngasih masukan Om Acang. Nanti apa kira-kira Om Acang? Om, lama, nanti dia bikin sesi sendiri, tenang aja Om. Jangan. Oke. Okay. Nanti kalau ngomong tuh nggak cukup 2 jam Om soalnya. Emang. Ya. Om. M10 interface-nya, yep. Terangin dong Om, yang ini Om, yang ada file edit, clip, sequence, marker, graphic, view, windows, help. Kan ada ininya tuh. Oh, ini di atas. Ya. Toolbar sini. Banyak banget Om. Oh, mau nanya lagi dong Om. Mau nanya lagi nih. Boleh. Di luar konteks nih, konteksnya tetap video sih. Ini kan di Adobe Premiere Pro ya? CC ya. Ya maklum nih pakai handphone jadi agak kecil tulisannya. Oke. Okay. Pakai Premiere Pro ya. Pro. Nah, kalau selain itu yang masih agak bagusan apa Om? Karena kan spek nggak semua fasilitas nggak ada tuh yang speknya tinggi, jadi terbatas. Bagusnya pakai apa tuh yang biasa-biasa? Om, judul kita Adobe Premiere dulu, biar nggak ini 10 menit. Kita yang itu aja Om, apa dasar-dasarnya dulu, karena apa pertanyaan yang ini nggak menyangkut Adobe Premiere, oke? Okay? Siap. Yo Om Ricky, lanjut. 10 menit lagi okay. Nih. Sini ya Om ya. Di apa namanya ini? Ini apa sih istilahnya? Gua ya yang jelas gini lah, yang di folder apa di folder file itu ada new. Nah ini isinya new itu project itu untuk keseluruhan. Kalau tim project kalau sudah bikin beberapa project terus nanti digabungkan jadi satu project gitu. Ini sequence tadi yang ada di timeline, sequence from clip itu harus dibikin dulu yang lainnya. Ah ini nih yang paling penting, bars and tune ini untuk kita bikin color bar. Nah, ini oke aja misalkan. Nah ini dia muncul di project, tinggal drag aja ke sini kalau kita mau pakai color bar. Nah ini ya. Itu. Terus black video, caption, color matte, ya warna berarti ya untuk kalau ini black, kalau ini tinggal dikasih warna aja. Nah ini HD bar tune, color bar juga. Ini universal counting leader itu apa ya, countdown. Ini, nah kayak gini lah. Bikin countdown, tinggal drag lagi, dia muncul. Drag taruh di depan. Nah, kayak gini. Oh, saya baru tahu nih om ada ginian nih. Ya. Ini buat countdown ya. Oke. Bentar, mana mouse-nya? Nah. New, masih ya new. Nah, ini transparan video untuk nge-layer. Bikin layer, close, dan tinggal ke bawah sih. Apalagi yang penting ya, save. Nah ini capture, kalau misalkan pakai media, apa namanya ya, kalau pakai media capture gitu, kalau dulu sih zaman apa pakai kaset kan mesti ada player untuk, yep. Kalau ngerender di sini di mana Om? Di bagian yang mana Om? Ini Om, ini ngerender tuh yang ini, export. Jadi, ntar ya, dari sini ya, capture yep. Untuk kalau kita pakai kaset nih zaman dulu kita pakai kaset ya. Nanti dia akan ya not responding nggak muncul deh dia. Nah ini import untuk memasukkan file. Nah ini untuk export untuk apa ngerender ya, untuk media tinggal export media ya, nanti dia akan muncul ini. Mana dia muncul, di mana dia? Taruh. Nah, muncul. Export. Nah, ini. Tinggal kasih nama outputnya, jenisnya mau apa, tinggal dipilih.
kan? MPEG 2, DVD, QuickTime, PNG, segala macam. Nggak dipilih. Ini match presetnya, mau high bitrate, medium bitrate. Nah, ini juga sudah ada. Untuk YouTube nih, YouTuber nih, sebenarnya udah ada nih. YouTube 720, YouTube 1080. Nah, ini udah ada Vimeo. Presetnya udah ada. Ya, tinggal klik export, dia akan render apa yang kita kerjain gitu ya. Okay. Oh, mau tanya dong. Oke. Okay. Get properties, project setting, ini lebih ke settingan. Editing, undo seperti biasa, cut copy, normal ya ini sih. Nah, ini shortcut keyboard. Kalau kebiasaan pakai Final Cut Pro nih, pengen disamain keyboardnya, bisa. Gitu ya, tinggal diganti-ganti aja. Ini tadi cut, ini untuk milih, ini untuk nge-zoom, ini untuk membesar, apa, kecilin, besarin sequen, zoom in, zoom out in sequen, gitu. Ah, ini setting sendiri aja, sesuai apa namanya, kebiasaan. Ya. Nah. Oke, okay. Terus preference lebih ke apa ya, terbukanya. Nah, ini juga sama, lebih ke kebutuhan. Video hardware, nah, ini ya. Feature, kolaborasi, device. Nah, ini device, nah ini untuk apa ya, output dan input ke Adobe Premiere biasanya. Kalau pakai Blackmagic, dia nanti muncul di sini, kayak ada Blackmagic atau apa gitu, device. Jadi misalnya mau ngerjain grafiknya, mau dikerjain di Blackmagic, Lightcam Magic gitu misalkan, bikin editingnya di Premiere, nanti dikonekin bisa pakai device control. Nanti di sini ada apa? Okay. Nah, ini tinggal nge-labelin clip, tiap clip bikin di-labelin, misalkan warna orange itu untuk clip darat, warna hijau untuk clip drone, yang merah dari apa GoPro misalnya gitu, tinggal di warnanya. Lanjut, ini nge-rename clip, ini untuk per clip, folder untuk per clip. Nah, ini speed durasi nih, untuk banyak nih biasanya nih dipakai nih. Speed durasi nah ini clip. Nah, speed durasinya kita seleksi dulu ya, clip yang mau kita speed and duration. Clip speed and durasi. Nah, ini dia. Kalau mau dipercepat berarti dia dibikin berapa? 200%. Nah. 200%. Clipnya akan jadi pendek, gerakannya juga akan lebih cepat. Nah. Wah, clipnya berat banget. Nah. Ini ya. Oke. Di klik kanan juga ada sebenarnya speed and durasi ini sama nih. Ini 200 misalkan. Ini untuk reverse untuk balikin clip ya. Jadi dari kalau awalnya kan video ini dari till down ya, dari atas ke bawah, kalau kita reverse berarti dia dari bawah ke atas. Nah, gitu ya. Untuk per clip. Itu yang banyak digunain. Dah. Terus ini, nah ini untuk nest itu untuk menyatukan beberapa clip jadi satu file clip gitu ya. Jadi misalkan mana clipnya yang banyak. Nah ini ada dua clip ya, misalkan ada dua clip ini, kita klik apa, kita drag ke selection, drag klik kanan. Nah, ini ada nest juga di sini, tek gitu ya. Dia akan jadi sebuah satu clip. Nah, ini dia. Gitu. Nest untuk menggabungkan beberapa clip, nge-group lah, nge-group, memerge gitu ya kalau di bahasa Photoshop. Gitu. Terus berikutnya sequence setting. Nah, sequence kayak tadi lebih di awal membuat sebuah sequence. Marker juga untuk in out semua ada di sini. Ada di sini. Yang marker, grafik, ini untuk editing, buat template segala macam di sini ada, sudah ada di sini sih sebenarnya di grafik ini.
Jadi dipermudah sebenarnya yang ada di sini itu semua sudah ada di sini sebenarnya. Gitu sih, kurang lebih, Pak Mantan, yang di atas. Oke, siap. Silakan Om-om kalau ada yang mau nanya, kita bertanya, terus kalau saya istirahat dulu 10 menit, nggak akan saya matikan. Ingin dilanjutkan, silakan. Ya, teman-teman untuk yang mau melaksanakan sholat maghrib, silakan juga. Nanti kita akan lanjutkan 10 menit lagi. Kalau emang Om Riki mau sholat, boleh. Kalau memang mau nanti, mendingan sholat dulu deh. Ya, tapi ini nggak akan saya matikan dulu. Ya, oke, okay, karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi tuh dari teman-teman yang belum di ini. Ya. Boleh. Om, mau nanya saya. Om. Yuk. Saya mau nanya. Okay. Saya mau nanya ya. Yuk. Lase. Saya mau ke kamar mandi dulu, Om, boleh ya? Boleh, saya juga mau deh. Magrib, magrib. 5 menit ya, kita break ya. 10 menit deh, 10 menit. Kata moderator. Ya. Ya, semua istirahat aja, Om. Oke. Hari ini kita selesai ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ilmu yang diberikan oleh Om Riki, Ketua Umum Skygrapher. Terima kasih. Terus dong buat ketum kita. Terima kasih. Udah ngasih ini. Dan besok. Oke, terima kasih. Tulat, kita akan terus mengadakan kelas online supaya bermanfaat buat semua selama masih work from home. Ya, setuju ya? Siap. Nanti itu. Saya... Nanti kita bahas ya, lagi okay. Di grup WA. Terima kasih semuanya buat teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, thank you. Terima kasih, thank you. Om Anton, Om Riki. Salam dari Jayapura, Om. Siap, Om. Ini anaknya dijanjiin.